Hai sobat, kembali lagi di David Channel. Video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara membuat desain untuk Hari Ibu menggunakan CorelDRAW 2020. Oke, di sini aku sudah siapkan palet warna dan gambar siluet ibu menggendong anak. Aku sudah buka aplikasi CorelDRAW. Langsung aku drag and drop saja. Langkah pertama, aku buat kotak dengan rectangle tool. Ukuran aku buat 4000 x 4000 pixel. Warna aku rubah. Garis tepi aku hilangkan. Posisi gambar ini masih di belakang kotak. Kalian bisa rubah posisi gambar di atas kotak dengan cara menekan dan tahan tombol CTRL, lalu tekan backup atau cut, lalu paste kembali gambar. Atur posisi dan ukuran gambar siluet. Agar warna gambar siluet dapat diganti, rubah gambar siluet menjadi vektor terlebih dahulu. Dengan cara, pilih menu Trace Bitmap, lalu pilih Quick Trace. Jika sudah, hapus gambar sebelumnya. Lalu, rubah warna vektor siluet. Buat teks bertulis selamat dari ibu. Atur posisi, ukuran, dan gaya font. Atur lens space. Tambahkan efek kontur, atur kontur offset, rubah warna font, potong vektor siluet dengan cara buat elips. Letakkan elips tepat di tengah teks selamat. Seleksi elips dan vektor siluet, lalu potong menggunakan trim. Duplikat teks selamat dari ibu tepat di bawah teks itu sendiri. Rubah posisi menjadi mirror vertically. Lalu buat menjadi transparan. Rubah tingkat transparan menjadi 70. Lalu power clip semua ke dalam kotak. Buat ornamen hati dengan cara buka command shape, lalu pilih gambar hati. Atur posisi dan ukuran hati sesuai keinginan.
Beri warna lalu hilangkan garis tepinya. Dan ini dia hasilnya. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.